semuanya, selamat bertemu kembali ya. Di video kali ini aku tuh mau pergi ke suatu tempat. Nah, kebetulan hari ini aku ada undangan nih, diminta berpartisipasi dalam kegiatan turnamen badminton nih di gedung The Club Semarang. Kebetulan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke Vigevan yang ke-56 tahun. Selamat ulang tahun ya untuk ke Vigevan Semarang. Sukses terus pokoknya. Nah, oke teman-teman. Gimana kegiatannya hari ini? Langsung saja ke videonya. Let's go. Kita sebentar lagi hampir sampai. Ini udah dekat depannya ya teman-teman. Seperti ini untuk tempatnya. Depannya itu langsung kayak agak namanya pemandangan langsung oke ya teman-teman. Dan ini pintu masuk gerbangnya, dan depan ini ada pokok sawit juga ternyata. Ini halaman depannya, dan sekarang kita sudah sampai. Langsung saja ya kita ke videonya. Itu juga udah lengkap dengan fasilitasnya, ambulan udah disediakan makan juga tadi. Febrindo Kiel, wis lagi sibuk jadi fotografer teman kita. Ini sekarang udah jam berapa ya? Lima ya sarang ya. Cuacanya mendung. Nah, itu udah lapangan tenis. Itu udah lapangan tenis. Nah, ini kita di badminton. Dan di sana itu udah jalan raya. Dan kaget juga teman-teman, di sana itu ternyata ada pohon sawit. Ujung sana itu ada pohon sawit, sama kayak di Kalimantan. Seperti ini gedungnya teman-teman. Cukup luas ya. Nah, di sana itu pohon sawitnya gak terlalu kelihatan. Halo teman-teman, hari ini kita full, nggak pulang ke rumah. Kegiatan ulang tahun Kevin Semarang yang ke-58. Acaranya jadi panitia badminton, tapi udah pada tepar tuh. Elis lelah guys, udah lelah tuh di panitia-panitianya. Ini suasananya teman-teman, keren tempatnya, luas. Kalau yang di sana itu udah lapangannya. Ujung lagi itu lapangan kayak futsalnya. Kesana itu pintu gerbang arah masuk tadi. Hari ini kita udah selesai acara
turnamen kevikevan itu Semarang yang ke-58. Dan hari ini kali ini kita mau pulang ya. Ini sudah mulai sepi. Sekarang kita masih menunggu Maximnya pulang. Ini teman saya. Lari pulang. Ngebut membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pulang 24.000 ya beda. Dapat 24.000 pulang. Gak apa-apalah yang penting pulang lah. Itu gedungnya. Itu masuk. Hari ini full satu hari kegiatan. Semoga yang menang hari ini bisa dikembangkan lagi bakatnya ya untuk di badmintonnya. Ini di The Club lapangannya. The Club itu banyak sekali untuk apa namanya fasilitasnya. Ada fitness, ada untuk berenang, ada untuk tenis meja, badminton, terus apa tadi ya? Saya lupa. Aerobik. Nah ini halaman depannya teman-teman. Seperti ini. Wih. Ini kayak taman-taman ya depannya. Nah, itu dia pohon sawit yang biasa di Kalimantan. Ternyata di sini ada teman-teman. Biasanya buah itu nggak dipanen. Ada tiga pokok di situ. Di sana itu ada tiga pokok lagi tuh, dan ke sana itu arah gerbang masuknya. Ini gerbang keluarnya arah ke jalan raya. Nah ini teman-teman saya, teman lagi nunggu Maxim, masih ada pesan. Soalnya kami di sini itu kan anak rantau, jadi nggak punya kendaraan, salah satunya ya pakai Maxim. Ini halamannya di bagian belakang arah ke badminton. Itu badmintonnya. Dan ujung sana lagi itu ada hal tenis meja. Ya, ada hal tenis meja di ujung. Ini untuk halaman depannya cukup luas lah teman-teman. Nah itu sawit yang saya bilang tadi arah pintu depan. Ujung sana itu udah jalan raya. Halo guys, gimana hari ini? Capek? Enggak sih, capek, seru. Seru ya? Makan gratis. Makan, wish, anak kos. Kapan-kapan lagi lah kita ikut. Ikutlah pemuda, kegiatan pemuda Katolik ya teman-teman. Kita ikutin sama saya, tanggal 23. 23? Itu... kami acara 22. Yang LKM itu November kan acaranya? Iya, acara LKM itu November tanggal 11. 10. 10. Acaranya 4 hari. 3. 3, itu 10 sampai 13. Iya, 3. Oke. See you. Lagi nunggu perjalanan. Tunggu Grab lagi. Oke, teman-teman, sekian ya videonya. Lama nih. Sampai jumpa lagi. Bedah lah yuk.